Oke, halo teman-teman, kembali lagi bareng gua. Kali ini gua lanjutin lagi GTA RP-nya ya. Oke, terus terang gua mau beli kendaraan, cuman gua bingung gitu. Karena duit gua masih apa ya namanya? Masih ya di bawah ya, belum cukup buat beli mobil gitu. Oke, kali ini gue bakalan ke taksi karena gue mau apa namanya ganti rugi taksi gue yang meledak plus hilang gitu ya. Gue mau ganti rugi dulu ke sana, waktu itu kayaknya 145.000 ya. Ya daripada ntar nggak punya kendaraan, lebih baik kita pakai taksi dulu coy. Kita ke setempat ntar, kita pokoknya untuk sekarang kita pakai taksi dulu, dan gue bakal seriusin di side job gue ya, karena side job gue itu lebih enak gitu, kerja jadi tukang sampah gajinya lebih gede gitu. Kita kerja utama jadi supir taksi gitu. Kelupa temennya dimana sih. Oke, kita ke tempat taksi dulu. Kita ke bank dulu. Oh, ini ada ATM di sini. Lupaan. Kita ke ATM dulu ambil duit karena kita butuh 145.000 ya buat ganti rugi taksi yang hilang plus meledak gitu. Kalau beli taksi worth it nggak sih ya? Sebenarnya worth it sih teman-teman beli taksi gitu. Di samping kita bisa buat jalan-jalan sendiri, kita juga bisa buat kerja gitu. Tapi malas gitu beli taksi, pengen mobil yang biasa gitu kan. 100. Ah. Kita masih ada 145 ya. Ah, baru aja dapat 200.000. Itu udah seneng banget anjir. Kita mau ganti rugi dulu taksi yang hilang biar nanti kita bisa pakai kendaraan taksi lagi. Enggak jalan-jalan gitu ya, karena gue belum bisa beli mobil. Kemarin ada yang nawarin mobil, cuman emang bener-bener gue lagi gak ada duit gitu. Kita ditawarin numpang ya, mantap sih. Oke, mantap sih kita ditawarin tumpangan, jadi nggak perlu lari-lari gitu kan, enak. Kita ke belakang. Kita 3.000 gak bisa. Oh. Sumpah nih karakter gue miskin, buat miskin gitu. Awang teman-teman.
tanggal 3000. 3000-an lah. Nggak bisa rental lagi lah. Kan rental minimal itu 50 per jam. Bentar. Gua bisa kerja jadi tukang sama 4 menit lagi. Harusnya udah jalan sih dari sekarang. Beli taksi berapaan sih? Gua lupa. Kalau ada uangnya sih langsung beli aja. Soalnya kalau rental tipe lagi anjir. Oh, oke. Okay. Anda harus berada di bisnis. Sabar, salah pencet gua. Bisa. Si anjir. Gua kayak apa namanya harus join lagi gitu. Jadi taksi driver apa-apa ya, soalnya kalau ini sana kali ya, tapi jauh temen-temen, kita tumpangan kali ya. Ada yang bawa mobil nggak ya? Parah sih. Kita ke kantor kali ya, kali aja ada yang mau numpang. Parah sih.
sedikit dim-dim. Bisa jangan dibiasain itu kayak oke. Rasa harus oke. Tapi nggak boleh gitu. Cina tahu orang nggak. Sepi dong, sepi dong. Nyari mobil kali ya. Ada mobil yang nggak kekunci kah? Oh ini ada orang. Ini lamun kah? Bang. Bang. Halo bang, bang, lamun kayak ini orang anjing. Enggak. Bisa anterin gak nih, minta ya. Parah sih ngelamun terus nih orang. Dan ini orang gak punya mobil lagi. Apa ini orang untuk tukang taksi? Oke teman-teman, sampai sini aja dulu. Gue kesel sumpah. Sampai sini aja dulu untuk video kali ini. Jadi RB kali ini tuh gak jalan gitu ya, cuma gue mau jalan-jalan doang sambil apa namanya bayar penalti. Mati gue teman-teman. Bayar penalti ya, bayar penalti yang gua buat waktu gua lagi kerja taksi teman-teman. So mungkin di RP selanjutnya, RP-nya bakal jalan, RP karakter kita ini, karena untuk sekarang belum bisa ya, karena ya gua masih bingung gitu
Aku mau ke mau coba daftar ke apa namanya? Truck driver, cuman nanti gue pesan aja, ntar gue daftar pas lagi nggak ngevlog ya. Oke, mungkin segini aja dulu video gue kali ini. Jangan lupa untuk tekan like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. No fortune or fame. Got all the riches, baby. No one can claim. Why?